Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya. Sini si Majiro. Masuk. Oh, yuk. Heh. Sayang sekali. Semua juga bisa mencegat seperti itu. Zota, oper bolanya dong. Baiklah. Siap ya. Aduh. Susah juga ya. Maaf. Bu Shikako, bisa diperbaiki nggak? Sepertinya nggak bisa. Jangan khawatir, Ibu akan beli bola yang baru. Paling minggu depan sudah ada. Baiklah. Jadi sekarang gimana, teman-teman? Kita nggak bisa main sepak bola tanpa bola. Aku nggak peduli. Hah? Aku tetap mau main bola. Gimana mau main bola tanpa punya bola, Zota? Niki benar. Kiko. Teman-teman, aku punya ide. Ini, tangkap. Dapat. Ayo Kiko, tangkap ini. Aduh. Flappy. Zota, ada apa? Aku pinjam bolanya sebentar dong. Bola ini? Bola sepaknya meletus, nggak bisa dipakai lagi. Jadi tinggal ada bola ini saja. Oh iya? Terus kenapa? Kami yang main duluan kok. Ya cukup mainnya. Sekarang gantian. Tapi kami masih belum selesai. Sudahlah kalian berdua. Jangan bertengkar. Flappy duluan. Aku? Kamu yang mulai kok. Sudahlah Zota, kita sebaiknya main yang lain saja yuk. Main bolanya nanti gantian. Ya sudah. Tapi Flappy, besok gantian ya, kami yang pakai bolanya. Kalau masalah itu ya tergantung besok. Apa? Nggak adil namanya. Hentikan. Mau main apa? Gimana kalau... Kena! Aku yang main duluan! Kamu gak boleh pegang bolanya dulu! Enggak, aku yang main duluan! Aku! Aku! Sekarang aku yang main! Aduh, pusing! Sekarang giliranku main bola! Aku mau bolanya. Hehehe. Zota di belakangmu. Ada apa? Aku dapat. Itu curang dong. Hehehe. Waduh. Berdua berebut bola begitu. Seharusnya itu milik bersama, kan? Iya. Oh, aku tahu. Tahu apa? Aku tahu cara agar mereka berhenti bertengkar. Coba dengar. Hari ini giliranku main bola. Ada dua bola. Itu bola yang baru. Ayo kita main. Ayo main bola. Bagus sekali. Iya, sekarang mereka sudah nggak perlu berebutan lagi. Hei, itu bola aku. Hah? Mereka bertengkar lagi. Kenapa nggak pakai bola satunya saja? Aku mau main sepak bola.
Tapi aku juga mau. Kenapa kalian gak main bareng saja? Ini gara-gara kamu. Bukan, ini gara-gara kamu. Sudah, hentikan. Apa yang harus kita lakukan? Bola itu kan untuk kita semua. Aku tahu, hanya saja. Lagi pula ini bola milik si Majiro. Dia membawanya supaya kalian berhenti bertengkar. Benar, jadi kalian jangan bertengkar lagi ya. Apa? Hei teman-teman. Si Majiro. Lagi main sepak bola ya? Aku ikutan dong. Gimana ini? Ada apa? Sepertinya aku lagi pengen menggambar saja di dalam kelas. Iya, aku juga mau gambar. Hah? Padahal dari tadi berebutan seperti itu. Si Majiro, hari ini kita main di dalam saja yuk. Iya benar, pasti menyenangkan. Bolanya akan kubersihkan, Sota. Salahku, bolanya jadi kotor, maaf. Enggak, akan kubersihkan. Enggak, biar aku saja. Sudah kubilang aku yang bersihkan. Kita bersihkan sama-sama aja yuk. Ayo. Maaf ya, si Majiro. Kenapa minta maaf? Kami tadi sangat egois. Mulai sekarang kami akan gantian main bolanya. Bola di sekolah ini milik kita bersama, kan? Iya, benar. Zota, silakan main bola hari ini. Nggak usah. Kamu aja yang main bolanya, Flappy. Enggak usah. Kamu aja. Entah apa yang terjadi, tapi syukurlah kalian bisa berbaikan dan berteman lagi. Kamu boleh main bolanya hari ini. Enggak, kamu aja yang main. Enggak, kamu aja. Sekarang adalah waktunya kuis. Kuis hari ini tentang waktu. Sekarang pukul 3, waktunya makan camilan. Jam mana yang menunjukkan pukul 3? Benar! Jam inilah yang menunjukkan pukul 3. Waktunya makan camilan yang enak. Sekian dulu anak-anak. Sampai jumpa! Ayo cari si Majiro di YouTube. Kita bermain bersama si Majiro yuk.